dan berjumpa-jumpa suara. Makanya minta hujan Allah ilah Allah. Meskipun kudu di cek cari di sunyak masjid. Makanya tengkokin ini ada waktu tuh ini alat pensucian ini ku nak murah kanak itu betul gak ya jumur bukaan itu kali nawa nak toyo ya emak wak waktu tapi nak kanak itu ditambahi an Amin. Secara hal ngene iki bentuk.
barusan kadang-kadang dia katakan mutaharton cara halte bentuknya bentuknya nyaneng kok sing nyaneng saya kira orang ngomong siapa sih yang ketemu kemarin ya kayak mah hampir semua lima dendro secara apa kok tapi dia mau terbalik uang uang tapi mulai buatan ini buatan sekian soal ini aku kesami tapi berbincang itu tang suwargo itu tiang es dari bidadari ini itu sempur sempur nah secara nawa harga 20 sempurna waridwanu minallah lan ridwan ridho nah temen itu ini kita buat loh, bilih benjang tan suwina. Oh, dikatanya wong sing seneng. Napa sing seneng? Napa sing dikarepakan, napa diwujudakan oleh Allah. Mana kalah nih sing bojone aswaju mutuh. Kau kata mereka waridwanu minallah lan ridho. Ridwan itu ridho sing kata Arabi. Redo sing relo sing boten-boten geting sanksi. Boten nggih. Niki Allah. Makane teng ayat teng surat lembune teng surat Al-Hadid Allah ngendikan jelasaken masalah masalah iki. Nafsirake niki. Wa'adallahu al-mu'minina wal mu'minati jannatin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha wa masakina thayyibatan fi jannati 'adn. Wa ridwanu minallahi akbar. Terus benjang teng swarga niku wonten tingkatan. Lah tingkatane sesuai nyaman. Sesuai Allah sing seneng artine kalimatan sing pengen dirosok kaya kene manak wonten dun. Iya. Wonten maneh piyambake namung pengen napa ridwane Gusti Allah. Makane teng surat Yamah jurung yauma idzin nadzi ila rabbiyya nadzira bile wajah-wajah tiyang sing umune pun nadzira berseri-seri. Ila rabbiyya nadzira maring pangeran umume mau. Niku nadzir mirsa. Terus sebenarnya nikmat yang paling agung itu ruqyatullah mirsani dzati Allah. Itu nikmat yang boten saged napa di disebut. Ngoten itu nikmat apa ruqyatullah. Makanya ta begini iki. Terus kita niku nyuwun redani Gusti Allah. Sebab niku napa Waridwanu minallahi akbar itu luwih gede daripada balasan sing wa wasyasu mutahara kenggeng niki tingkat tingkatan dalam iki terserah mungkin sesuai napa ngamal kanggo ya makane ta mriki wallahu basyirun bil ibad Allah itu mersani napa ini berarti kelawan kawula artinya napa nek kawula ning dunya senengane namo kepingine napa kenikmatan. Kedengaran terusan yang lagi mukmin teng Allah itu benja bisa Allah kalu kan suatu nggih di baris napa pengen loh kula pengen kerja goreng. Kula pengen magis pengen buat kan sing seneng lho. Nah lha benja teng suatu ge saya mau. Jangan bentuk-bentuk kenikmatan sing wonten teng dunya niku wan wonten. Tapi wonten sing kenikmatan sing boten saged diukur nggih napa kurang. Ridhone Allah. Nggih menika kita saged mirsani dzati Allah. Alladzina yaquluna rabbana innana amanna. Lah sakniki dipuntakaken mak. Jadi wong sing muttaqin wae sing ittaqau. Jadi muttaqin niku sinten alladzina yaquluna rabbana ya tiyang sing mujab rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana ta mriki niki ya terus mantek logikane tiyang sing mukmin ten Gusti Allah niku tiyang sing boten lebar-lebar dosa lha nggih alladzina yaquluna rabbana innana amanna
ini iman esok dah benar kan? Buat berusungi kan? Lihat mereka ini kalau ini termasuk dungo terus pijak si mukmin sejati ini tuh buat tengok pada pernah do dungo yang pengingat. Tapi ini tuh dia kedawatan syarat ya dungo ini. Makanya kedawatan dua istilah. Yang tinggi, kedawatan istilah dungo, kedawatan istilah itu tolak. Lagi dungo ini ya Allah nur fakri ilallah. Terus kita dungo ini tuh mengikrarkan butuh kita yang pengenah artinya baik sing kita dungo ini di istisabai buatan buatan uru buatan nah tolak i'lanul hajah anil matlub sing diari tolak jaluk nuntut niku ngumumno butuhi perkara sing dibutuh nah orang di istisabai gun jelas kenyataan yang terjadi ya sing kathah niku kita itu nyuwun nang Gusti Allah boten kula tapi to meskipun njenengan terjemah bisa mawon kada bisa nah dungo ora bisa mawon nang terjemah bahasa Indonesia tapi secara mengumum kan maiden maka ini kaji Nabi ngertikan ad-du'a unawu ibadah kita dungu itu ibadah waktu kita sholat mengatakan ya, tanpa harus unawu menuntut Allah niku mujud unawu ikan kita sujud makanya Ibn Athaillah ngertikan laisa sya'nu wujudat tolabi walakinna sya'nu antur jaga husnal adabi. Ini nggak boleh ngerti kan? Lesa sa'nu wujudah terlabi yang penting orang ada asa'nu terus yang penting wujudah terlabi ada yang dungu, ada yang nuntut jadi apa diri nuntut itu termasuk bukan hal yang penting yang penting antur jaga kusna bahwa ada kita diparingi kusna tapi itu untuk promoning peng makanya walwalina Allah al-arifin billah niku dunga niku lisanul hal lisanul hal terus buatan makol buatan makol lisanul hal adilabu mendisanil makol terus perilaku yang menunjukkan butuh yang pengiran awad diwidina yang pengiran niku Allah bersa bersani makanya kadang-kadang walwalina Allah nyebutin jarang dungo artinya secara ini pun secara lahirnya sampun dungo makanya wonten tiyang ngalim ngendikan ojo kake dungo kok gak kecewa sebab dungo ini ora dungo dungane to ora nggih makanya temen iki iki dan iki iki terus agar bisa wae piye to yo kita sakit jamek ustaz iki mau kompromikan artinya nggih kita tetap dungo secara makhluk. Tapi ya kita niati i'lanul fadli ilallah kita mendungo robbana tidak butuh atau saya adina wadawam ta'abudur itu menunjukkan kita nama butuh mimpen merah dengan sisi yang lain itu kita secara lahirnya juga menunjukkan kabulani Gusti Allah ini komplit gitu ya aku robbana inna inna amanna ya fa'fir lana dhunubana ya terus memiliki ini ihfir lana ya jaluk ngapuro ya ngapuro artinya dhunubana itu berat di suatu itu terus kita itu sedangkan itu lepas saking lampai itu orang cerita ini hukum itu ngeklaim dia gak pernah dosa nah sampai ngeklaim gak pernah dosa pengeklaim itu hakikat itu dosa ngerti ya? Hakikat itu dosa belum ngerti sebabnya kenapa kita ini dari sakit kenapa melampai hak-hak Allah secara benar belum ngerti makanya kita ngertikan al-adhim billah min hasanatil abror sayyatin mukor min hasanatil abror sayyatin mukor mukor rabi terus
ngamal sing dianggap yang saya ini itu dianggap sayyi'ah. Nggih, kaawonan mung duwe tiyang sing barek ning Allah. Sesuk iki jenengan semana. Tradisi biasa lah. Kita tumbas nopo maru lan maru kopi ngoten nggih, maru kopi. Kan biasa kalau do, yang biasa kan untuk ngono. Tapi nak jenengan mungkin biayai urusan apa maru kopi jagung ta itu. Kan boten pantes. Leres boten. Wong liyane aku. Leres boten gitu. Ya. Bukan berarti ini itu haram nggih boten. Tapi boten pantes. Cuma kalau Kanjeng Nabi memang gak Kanjeng Nabi pun dijamin mlebu swarga dosane tingan loro niku oleh jungkung ning pangeran niku ndak lebar ditangkepi Sayyidah Aisyah Kanjeng Nabi kok mengkandel sampe jenengan sampun dipun janji oleh Allah dosane niku no maksum nggih pun mlebu swarga alas turak dan syakuro saja ning mengkandel niki bentuk balasan no bentuk balasan makane yang kuman arfallah radhiya wa akhabda. Jadi orang nak ngerti Allah niku piyambak bakal rido. Rido wa akhbaru lan seneng Allah. Ora awak dhewe ngrundel iku sebabe mana Allah. Man arfallah radhiya wa akhbaru. Jadi orang sing ngerti Allah, ma'rifat Allah niku rodiya, ya bakal rido rido artinya rido yang menerima nopo sehat kebun apa kebun pasti oleh Allah wa abba, nah senang dengan ya makanya Al-Qiru ini kadang-kadang ya ya sini manusia ya kadang ada sifat apa, grun del manungso ki mengaten makane sampe kita jangan kosi ketangi muni jadi secara bertahap-tahap nggo ditinggal waqtir lana dzunubana wa qina adzaban kata mriki niki meskipun tiyang mukmin nggih kedah donga Gusti Allah supados dosane dipun ampun wa qina adzaban lan kita sangka siksaan as-sabirina was-sadiqina wal qanitina wal khufina. Nah, tapi ini ki tiyang sing mutlakin wau Allah mintaqida rabbihim sing badhe dipun waris oleh Allah jannatun tasindatil anhar sing dan mutlakin as-sabirin. Sing sabar. Sing sabar. Makanya Allah ngendikan innama yuwafasyabiruna ajrahum ghairi hisab. Innama yuwafat namun sebetulnya di Tuhan Shobirun agar-agar orang yang sabar di Tuhan yang agar-agar yang ganjaran di Shobirin diberi kesehatan kok diri kesehatan meskipun awak diri orang berusaha kenapa ini berusaha insya Allah mungkin dia di Ngapura berusaha amin tapi sabar.